Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys. Weekend kali ini kita mau liburan ke Bandungan, kabupatennya Semarang ya Beb. Iya. Kali ini kita mau staycation di Hotel Griya Persada Conventional and apa ya namanya? Enggak apa lagi. Pokoknya itu. Sampai ketemu di sana. Lihat nih, anak bayi nyaman banget. Sebenarnya dia bisa aja didudukin di car seat, tapi Agnina tuh suka banget tiduran sambil ngeliatin jalanan. Jadilah begini rumah-rumahannya. Papi bawa karpet Agnina. Buat apa? Baru sadar papi masukin karpet. Buat apa? Oke. Doakan kita selamat, sehat, sempurna sampai pulang ke rumah. Yeay, alhamdulillah. Sampai di, ini dia, Griya Persada Convention Hotel and Resort. Ampun, udah selesai check-in. Ya. Tiba-tiba papi bawa ini dong. Ada bakpia patok keju sama apa ini? Sama pia crispy ya, Pi. Jadi ada tempat oleh-oleh gitu, Pi, di dalam. Oh. Ya, sayang banget tadi enggak bisa videoin buat check-in-nya. Nah, ini terus jalan. Jadi ke arah parkiran. Mari kita lihat. Masya Allah, adem banget. Ini ada Anjani Playground, bukan Anjayani. Finally, liburan guys. Nah, parkirnya di sini nih. Ih, pinter nih. Halo. 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 Papi, aku kaget. Maafin papi ya, Nak. Sayang. Halo. Halo. Happy baby. Jadi guys, ke hotelnya nanti diantar pakai mobil ini nih. Jadi ini go-car dari hotelnya menyediakan gitu. Jadi kita parkir mobil di sini, nggak perlu bawa mobilnya ke penginapan. Oke. Ini dia. Barang-barang ditaruh di sini, di belakang kitanya naik nanti. Say hi dong, Pak. Halo. Halo. Terima kasih, Bapak. Hai guys, kita udah naik nih ke go-car-nya. Halo, Agnina. Halo. Halo. Bagi-bagi. Wah, naik kita. Bismillahirrahmanirrahim. No, I don't have any cash. Do you want to pay without? Yeah. Woohoo. Wih, cantik banget. Masya Allah. Happy, happy dede. Happy. Iya. Ya, bismillah. Hey guys. Bau bayinya enak banget guys. Ada burung.
Buku satel di 204 ya Bapak ya? 204 ya? Yeay. Jadi kita nggak perlu bawa barang, benar-benar ditrip di sini, dibawain barang-barangnya. Mas banget, bayi baunya, wangi banget. Mami pakai rok, luar biasa kan? Let's go. Kita di lantai 3, kamarnya di 304 ya Pi, ke arah sini nah. 308. Kok emosi, santai dong. 308. Sampai kita di 308. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sistemnya tempel. Assalamualaikum. Dia kamarnya langsung disambut dengan lemari. Terus ada aneka coffee and tea. Dapat minum. Ini yang view-nya apa, Pi? Soalnya request-nya kemarin view-nya rawa pening sama Gunung Merbabu. Nah, ini tempat mandinya. Kita nggak dapet yang bed up karena kita pesennya yang deluxe. Room-nya yang deluxe. Oke. Assalamualaikum. Ini dia kamarnya. Bukannya mintanya single bed. Oh iya, ini single bed. Jadi dua tuh. Tapi dijadiin satu. Dan kemarin tuh di Traveloka nulisnya requestnya yang kamar ini view-nya rawa pening sama Gunung Merbabu. Sama request dikasih happy first anniversary. Dikasih dong, terima kasih. As always, selalu minta pakai happy first anniversary. Yes. Karena memang anniversary kemarin belum berjalan mulus. Ini dia view-nya, Papi minta yang Gunung Merbabu sama rawa pening. Padahal Mami pengennya yang view-nya pool, tapi cantik banget gih, Masya Allah. Nanti lanjut lagi ya, mau rapiin barang-barang dulu. Halo, udah sampai. Ini dia view-nya. Papi mintanya yang Gunung Merbabu sama rawa pening view. Itu cantik banget, Masya Allah. Kelihatan gak sih? Masya Allah, cantik banget. Nah, tadinya tuh pengennya yang view-nya tuh kolam renang sama hotel-hotel lain. Tapi Papi gak mau. Karena kata Papi kalau view-nya kolam renang udah biasa ya. Kalau ini kan hot view-nya mahal banget, ini jarang lihat kan. Gunung Merbabu sama rawa pening, cantik banget. Katanya kalau pagi lebih cantik lagi, Masya Allah. Yuk, Andi Agnina masuk dulu yuk. Yuk, yuk, ayo, ayo. Suasana malam. Oh iya. Nah, suasana malamnya nih guys. Nah itu maksud tadi nyala ya kan. Itu dia billiardnya sama gymnya tuh lampunya nyala kalau malam, jadi kelihatan jelas dari luar. Makanya Mami pengennya tuh kamarnya yang di depan pool, yang di depan kolam renang. Ini dia Arga Soka Garden. Wah, tuh kamarnya di sana yang superior. Musyola, ada musolanya guys. Jalan-jalan malam guys.
Ini kolam renang yang buat anak-anak. Tuh yang dewasa. Ini ada rumah makan. Sini, Beb. Guys, kita makan di apa ini? Mayangkara restoran. Kita lihat ya, kita pesan apa aja. Agninanya bobo, masya Allah, tabarakallah, pinter. Guys, di sini juga sedia nih dijual, udah di apa tuh? Udah di apa nih Pi namanya? Dalam kemasan gini. Harganya cuma 10.000. Ada yang asin. Ini bakso goreng nih kayaknya. Terus ini tahu. Oh, tahu goreng. Enggak ada namanya soalnya emosi banget, maafin ya. Wajar. Ini apa nih? Ini apa? Peyek. Ada kacangnya gitu. Ini apa? Sama. Hah? Sama. Apa? Peyek kacang. Oh, peyek kacang juga. Gitu guys. Udah dijawab sama chef yang gerada galak. Jadi kalau mau beli tinggal ngambil. Mari menunggu menu. Ada yang udah pengen makan. Dilarang padahal baru tempe katanya. Ya guys, ini tempe mendoan nih. Oke, ini untuk menu yang apa tuh namanya tadi? Strawberry float. Tapi jatuhnya jadinya ya Fanta. Oke, okay. Dan yang enaknya tuh ada live-nya, live music. Ada live musiknya, asik banget, lagu-lagu modern, bukan lagu Jawa ya. Dan yang dinyanyiin lagu-lagu barat gitu. Pas nih buat malam mingguan, ya nggak, Beb? Soto Lamongannya. Dan ini Karim pesen yang paketan nasi bakar. Ada nasi bakarnya, terus sambelnya, tahu, sama apa nih Pi? Ayam disuir-suir. Sambil menikmati live, bisa request juga lagunya. Ini ayam bakar madu. Ayamnya lagi diet. Oh, kakak cantik. Iya. Bilang mami aku mau adik. Nah, ini dia nih. Dia ngasih tahu fasilitas yang ada di sini. Ada diskon kalau mau apa tuh? Spa, terus ini ada teras untuk ngelihat base view-nya Bandungan, terus ada hydroponic farm ini. Nah, ini guys, ada spa-nya. Harganya masih wajar-wajar banget daripada hotel-hotel bintang 5 lainnya ya. Ini ada family spa, cuma 275.000 dan itu udah 100 menit. Ada juga couple package untuk deluxe treatment, itu 700.000. Karena kategorinya lengkap untuk kayak orang baru nikah gitu loh. Oke, sekarang kita lihat fasilitasnya. Nih ada untuk beli oleh-oleh. Ada hydroponic farm. Jadi sebelum kita ada billiard, sebelum kita kemana-mana, kita lihat dulu dari sini. Ada teman bermain buat anak-anak. Terus ini coffee shop. Terus ada restoran, ada Bayu Bajra karaoke, ini swimming poolnya, ini ada garden buat main-main atau ngadem. Oke. Nah, ini ada hewannya, namanya alligator snapping turtle, dia bentuknya kayak batu gini tuh, nyaru jadi tuh, lagi ngumpet di bawah. Tuh lagi ngumpet dia. Gak boleh ngasih makan. Dan emang kita gak bawa makanan. Mari jalan-jalan sore. Ini ada playground, spa, karaoke, barbecue area sama drop off. Wah, cantik banget sih.
Ini dia. Jadi tadi ini untuk dining roomnya, tempat breakfast besok di sini. Kita jalan-jalan sore dulu. Oke, ini ada Ramasinta Resto, ada bakso, pendopo. Mau nenen, Mbak? Ya. Nah, sebenarnya ini tuh tengahnya bagusnya itu view-nya full kayak gini. Tuh ya kan. Jadi kelihatan jelas ramai banyak orang. Tapi papi maunya view-nya rawa pening. Nah, ini ada Ramasinta Resto. Kalau kesini kayaknya bayar lagi deh. Itu dia biliarnya. Ini dia kolam renangnya. Kalau kita mintanya yang pool view, berarti kesini. Cuman ramai banget jatuhnya, guys. Tuh, karena banyak yang nongkrong-nongkrong di sini. Jadi kayak kita bukan dapat yang tenang, malah rame. Wah, ini sih bukan hotel ya. Bagus banget. Hidroponiknya di atas. Wow. Dia naiknya nanjak gitu. Oke, kita lagi di kolam renangnya. Nah, ini nih kalau dapatnya yang view-nya pool ya kayak gini nih kamarnya nih. Tapi katanya sih dari semua review yang udah pernah kesini yang gue lihat tuh, the best view ya Rawa Pening sama Gunung Merbabu. Karena kapan lagi kan ngelihat. Wah, adem banget sih di sini. Katanya air dingin, tapi enggak ada yang belum ada yang renang, pengen lihat. Ini enak banget buat relax gitu ya, Pi ya. Nah, komennya pertama ke sini. Wow, amazing. Dingin. Dingin kayak di Majalengka. Punslut. Ini tuh adem banget. Asik gitu buat ngobrol-ngobrol, nongkrong. Cocok banget buat bawa family ke sini. Ya enggak sih? Agnina, mana anak mami? Ada gym ya. Untuk nge-gym. Kalau malam lebih bagus lagi, ini nyala. Dan lebih pasnya itu Agnina digendong, pakai gendongan nanti. Nanti kita kesini lagi mungkin malam ya, Pi. Tuh ada rumahnya di atas. Bagus banget. Dia benar-benar sebesar ini semua milik dia. Keren sih. Maksudnya apa ya? Jadi kita enggak boring cuma di kamar aja. Hai guys. Pagi. Ini jam 3 pagi dan kita mau sahur ke lantai L lobby. Kita keluar dulu. Jadi resepsionis itu cuma ada di sana ya, Pi ya. Di mana tuh yang persis sebelum kita naik mobil yang kemarin gokar dari sini. Nah, ini kita lewat pintu sampingnya si hotel ini nih. Oh, ini berarti daerah kamar kita ya, Pi? Iya, yeah. Karena yang langsung view-nya Rawa Pening. Jadi ada breakfast, ada juga sahur. Untuk sahur jam 3 sampai jam 4. Untuk breakfastnya ada lagi. Ini dia. Jadi di luar gitu. Gak enaknya kalau hujan ya, Beb. Ini nih Maruti dining room. Ini dia.
banyak ternyata guys yang sahur juga. Ini ada bubur ayam, ada roti pizza, roti coklat, kerupuk, dan nasi. Sumpah sayang banget, sedikit banget standnya. Apa? Sedikit dan terlalu jauh. Sedikit dan terlalu jauh. Jadi minuman di sana, makanannya di sini. Jauh banget nggak? Karena mengikuti stand awal kalau normal, kalau nggak puasa. Dan ya udah mini kalau untuk yang sahur. Mungkin kalau untuk yang breakfast dia baru banyak gitu loh buka stand-standnya. Udah selesai alhamdulillah. Oke guys, kita udah check out. Kita mau check out maksudnya. Terima kasih Griya Persada Convention and Hotel untuk nginapnya. Iya. Sampai di parkiran, jadi turun dari sana doang. Oke, udah selesai dong. Nah guys, front office-nya tuh di sini. Jadi kita jalan dulu tadi dari parkiran naik ke atas. Lumayan jauh ya karena jadi seolah-olah emang harus naik mobil. Naik mobil ke sini, check in abis itu baru masuk ke hotel. Atau bisa juga naik tadi dulu tuh go-car terus minta diantar ke sini atau gimana gitu. Cuman ya harus pakai mobil sih dirinya. Terus dia langsung pintu keluarnya deh gitu. Jadi benar-benar di persis baru masuk. Alhamdulillah udah di rumah.